Hello guys, bertemu kembali guys dengan Om Bin. Okey. Kejap guys, saya betulkan duduk supaya korang, bukan korang lah, supaya Om Bin selesa untuk mereact video-video permintaan daripada korang. Okey guys. So, Om Bin kena buat kerja lebih guys sebab banyak sangat guys permintaan daripada sahabat-sahabat kita untuk Om Bin react video-video. Wow, thank you so much guys sebab korang tak pandai jemu-jemu, tak pada bosan menghantar video-video yang mungkin menambah pengetahuan kita untuk sesuatu benda atau sesuatu perkara yang kita langsung tak tahu. So thank you so much pada kawan-kawan kita yang tak pernah jemu-jemu, tak pernah putus-putus guys untuk menghantar video-video seperti yang mereka komen dari dalam ruang-ruang komen. Okay guys, hari ini Om Bin nak mereact satu video daripada sahabat kita yang hantar. Dia kata daftar negara yang mempelajari bahasa Indonesia. So daripada, sorry guys kalau Om Bin salah sebut, Da Queen Bay. Ha, macam itulah, Da Queen Bay. Okay. Da Queen Bay. Okay. Macam tu. Hello Da Queen Bay. Thank you kerana apa sudi suggestkan video ini untuk tetapan kita bersama. Okay guys. Dia kata tajuk kita hari ini, bangga 10 negara ini senang berbahasa Indonesia. Ha, gitu kot. Okay. Daripada channel ArtTube ID. Okay, jangan lupa guys subscribe juga ArtTuber ID. ArtTuber ID. Wow. So tanpa berbasa-basi lagi guys, kita langsung sahaja react videonya. Okay. Okay, 1, 2, 3 play. Okay. Wow. Menarik guys. Tajuk Selamat belajar bahasa Indonesia di YouTube. Wow, okay. Okay guys, Jakarta. Wow. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar. Maka tak heran jika bahasa Indonesia dipandang cukup penting di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor 3 di Asia setelah Mandarin dan Jepang. Nah, kali ini kita akan bahas 10 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. 10 negara. Sebelum kita lanjut, subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari ArtTuber. Jangan lupa guys, subscribe juga ArtTuber ID. Dan inilah 10 negara yang senang bahasa Indonesia. Cantik. Hungaria. Hungary. Oh. Hungary. Baru-baru ini Hungaria membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Okay. Negara yang terletak di Eropa ini mempunyai kelas bahasa Indonesia di universitas bernama Budapest Business School dan University of Applied Sciences. Pelajar dan mahasiswa di sana cukup antusias mempelajari bahasa Indonesia. Budapest Business School. Kanada. Hungary, Kanada. Belakangan ini, Kanada menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang memilih Kanada sebagai destinasi kerja mereka karena tingginya pendapatan rata-rata yang ada di negara tersebut. Demi kerjasama yang baik, Kanada mewajibkan bahasa Indonesia di beberapa sekolah dan universitas ternama di Kanada. Wow. Kanada guys. Korea Selatan. Oke. Banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun ternyata mereka juga sangat antusias dengan budaya Indonesia.
Hankook University of Foreign Studies sebagai salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan Bahasa Indonesia. Bahkan pengajarnya juga orang Indonesia bernama Teng Su Cahyono. Oke. Korea. South Korea. Ukraina. Oh, Ukraine. Wow. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak tahun 2013. Pemerintah Indonesia juga tidak segan memberikan dharma siswa, yaitu beasiswa untuk mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Wow, siap ada orang pakai ini kak guys, baju-baju kebudayaan di Indonesia. Wow. Australia. Oke, okay, Australia. Negara ini merupakan negara yang dekat dengan Indonesia. Sebuah program studi di University of Southern Queensland di Australia membuka mata kuliah Bahasa Indonesia. Semua tentang Bahasa Indonesia dipelajari di dalamnya. Selain itu, tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka tak heran jika anak SD di sana telah lancar berbahasa Indonesia. Oh, wow. Oke, seterusnya. Jepang. Oke, Jepang. Jepun, guys. Negara ini sangat mempelajari bahasa Indonesia. Bukan untuk menjajah kembali, tapi karena banyaknya kerjasama Jepang dengan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Seleksinya bahkan cukup ketat, karena dalam satu tahun ajaran, yang diterima hanya sekitar 18 mahasiswa saja. 18 mahasiswa saja yang diterima untuk semester. Wow. Tiongkok. Oke, okay, China. Negara ekonomi terbesar di dunia ini juga ternyata antusias mempelajari bahasa Indonesia. Kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang telah terjalin selama lebih dari 60 tahun. Sehingga membuat Tiongkok merasa bahwa bahasa Indonesia sangat penting bagi mereka. Nah, terdapat Guangdong University of Foreign Studies, sebuah kampus internasional yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di Tiongkok. Wow, betul guys. Cikgu dia pun tulis, oke? Okay? Luar biasa. Hawaii. Hawaii. Oke, okay. US. Beberapa universitas di kepulauan yang tersohor ini mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tim pengajarnya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya Indonesia. Diberikan dalam dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka antusias untuk mempelajarinya. Wow. Hawaii guys. Hawaii. Vietnam. Oke, okay, Vietnam. Negara satu ini merasa bahwa bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari, terlebih di Asia Tenggara. Meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini juga mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, pemerintah Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negara tersebut. Oke. Wow, Vietnam pun guys belajar guys bahasa Indonesia. Amazing. So next. Suriname. Oh, Suriname. Okay, sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Tentu hal ini terjadi karena sebanyak 14% dari total populasi
populasinya dulunya adalah warga Indonesia yang berasal dari Jawa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,3%. Bahasa Indonesia dapat bertahan dilestarikan dengan baik di negara ini. Oh, Suriname itu guys, dia memang ya, Suriname ke Suriname gitu. Wow. Itulah 10 negara yang antusias terhadap bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara patut berbangga dan berdoa agar bahasa negara kita bisa mendunia dan dipakai jadi bahasa internasional seiring pertumbuhan negara kita menjadi negara yang besar dan disegani. Silahkan like jika kalian suka dan share di media sosial kalian. Sampai jumpa and thanks for watching. Okay guys, itu dia guys. 10 negara. Tapi sebenarnya guys, pada Ombin dekat Malaysia pun ialah mungkin disebabkan kita serumpun semua tak payah belajar kot rasanya, sebab kita dah hari-hari penggunaan kita bahasa. Kira orang Malaysia, mungkin orang Malaysia, Brunei, Singapura, Melayu Singapura memang dah pasir sangat berbahasa kita, sebab kita kan serumpun je. So mungkin ada yang tak payah banyak belajar kot untuk bahasa Indonesia, sebab kita empat-empat negara ni memang dah tahu guys. Maknanya contohnya macam Om Bin, kita kan boleh berbahasa sama, kita boleh bergaul, berinteraksi, cuma ada beberapa part sahaja ataupun ayat perkataan tu sahaja yang beberapa perkataan lah yang maknanya yang berlainan sikit. Ha, gitu je. So tapi dari segi faham tu memang faham. Ha, gitu kok guys. So wow, amazing guys, itu dia 10 negara yang mempelajari. Sampai diorang adakan kelas ataupun mungkin jurusan di universiti diorang untuk belajar bahasa Indonesia. Wow, terbaik guys. Hebat. Okay guys, wah. So, orang Indonesia guys, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, maknanya patut berbangga. Yalah, sebab sekarang ni kan, apa, macam contohnya kita di empat negara ni, Brunei, Singapura, Malaysia dan Indonesia, pergaulan dia tu kita boleh bergaul guys, kita boleh berbual, bercakap, bersembang dengan kawan sebab kita saling memahami. Kalau tak faham pun ada beberapa perkataan je kan. So mungkin tak jadi masalah walaupun contohnya kita tak mempelajari, sebab pergaulan biasa tu memang dah akan automatik berlaku kat situ. Pembelajaran, proses pembelajaran. Macam Om Bin kan, di tempat kerja Om Bin dulu, Om Bin ramai tenaga kerja daripada Indonesia, kawan-kawan Om Bin semua. So kita berbual macam biasa, cuma ada beberapa perkataan yang Om Bin tak tahu. Nanti diorang tolong jelaskan, gini. Oh ya guys, ada satu lagi, satu perkataan yang Om Bin sampai sekarang Om Bin tak tahu. Sebab dulu Om Bin ada satu sahabat Om Bin daripada rasanya dia tu daripada Kepulauan Jawa kot, daripada Pulau Jawa. Om Bin tanya yang apa guys, ada lagu Ayu Ting Ting guys, kalau Om Bin tak silap lagu tu berbunyi apa, Muzair ke apa macam tu. Macam tu lah guys, Muzair. So Om Bin dah tanya guys, dia kawan Om Bin tu, tapi dia tak beritahu guys. Mujair tu apa? Dia kata Mujair tu dia tarian. Dia kata Mujair tu dia tarian, macam lebih kurang tarian ikan. So macam Om Bin confused juga guys. Aku Om Bin pun macam mendapat agak mungkin dia ni tak cakap betul-betul dengan Om Bin apa itu Mujair. So pada korang guys, sorry guys, kadang macam Om Bin kelaka guys tanya, sebab benda lah ni Om Bin dah lama sangat nak tahu, tu Om Bin tak tahu. Dekat perasan tak guys lagu Ayu Ting Ting yang apa, yang Mujair tu, apatah lagu dia. Om Bin tahu guys lagu tu, kalau diputarkan Om Bin tahu lagu tu, cuma dia ada sebut pasal Mujair. So Mujair tu Om Bin macam confused sangat, sebab kata yang sahabat Om Bin tu dia kata tarian ikan. So apa kena mengena dengan lagu Ayu Ting Ting tu guys? So pada korang guys, jangan lupa guys, Om Bin merayu sangat-sangat, korang tulis komen kat bawah apa itu Mujair.
Nah gitu guys. Sebab kalau di tempat kerja Om Bin dulu guys, Om Bin ni kira kawan-kawan Om Bin semua daripada ada ramai orang-orang orang apa suku kaum Jawa, suku kaum daripada Sumatera, ada Batak, suku kaum Batak, ada suku Bugis, ada suku apa lagi? Kalau di Sabah dulu ada suku apa dipanggil timur-timur, macam tu kot. Tak pastilah guys, tapi macam itulah dia macam lebih kurang suku-suku di Papua, macam tu ramai guys kawan-kawan Ombi dekat Sabah dulu. Time itulah. Dekat Kota Kinabalu, Om Bin pernah duduk di Kota Kinabalu, Sabah. Nah, kawan Om Bin pun ada juga guys yang yang macam lebih kurang daripada Papua macam tu. Kau suku-suku dia. So, itu guys permintaan Om Bin. Korang jangan lupa komen Mujair tu guys apa. Kalau yang kawan Om Bin tu cakap, dia kata itu Mujair tu tarian ikan. So, guys itu sahaja video Om Bin untuk hari ini. So, moga korang tak pernah bosan komen-komen dengan dalam video Om Bin. Thank you guys. Dah.